إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur dan pujian senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bahas salah satu tokoh yang sangat hebat, pahlawan yang sangat luar biasa, yang merupakan kebanggaan dari kita sebagai orang Islam. Dialah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mencintai Umar termasuk dari sunnah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau meriwayatkan dari Masruq, dan Masruq adalah salah seorang ulama tabi'in. Beliau berkata, hubbu Abi Bakrin wa Umar wa ma'rifatu fadlihima minas sunnah. Mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar dan mengenali keutamaan mereka berdua termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, anna salaf kanu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimunahum surata min al-Qur'an. Para salaf dahulu mereka mengajari anak-anak mereka tentang cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajari anak-anak mereka tentang surat dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan perhatian besar mereka terhadap dua orang ini secara spesial, Abu Bakar dan Umar. Terlebih-lebih lagi Rasulullah SAW telah mengatakan, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, ikutilah dengan dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Rasulullah SAW jelaskan, ikuti dua orang setelah Abu Bakar dan Umar. Dan ada hadis yang lebih umum, kata Nabi SAW, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya barang siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan dalam masalah agama. Fa alaikum bi sunnati, maka berpegang teguhlah dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di, yang mendapat petunjuk setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini semua menunjukkan pentingnya kita mengenal sirah para khulafa'ir rasyidin secara umum, terlebih-lebih lagi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebelum kita berbicara tentang sirah atau perjalanan hidup Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, perlu saya buka dengan penjelasan tentang keutamaan-keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Karena penjelasan tentang keutamaan Umar termasuk sunnah dari perkataan Masruq rahimahullahu ta'ala. Di antara keutamaan-keutamaan Umar radhiyallahu anhu, yang pertama tentang keimanan beliau, tentang ilmu beliau, dan tentang agama beliau yang luar biasa. Suatu hari
dari Abdullah bin Hisham, dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Khattab." Suatu hari kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memegang tangan Umar. Faqala lahu Umar, lalu Umar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Artinya, Umar berkata, engkau lebih aku cintai daripada orang tuaku, daripada anakku, kecuali dari diriku. Aku lebih cinta diriku daripada dirimu, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata, la walladhi nafsi biyadihi. Belum, wahai Umar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Hatta aku na ahabba ilaika bin nafsik. Imanmu belum sempurna. Demi Allah, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri, wahai Umar. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata, fa innahu al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah, wahai Rasulullah, sekarang engkau sungguh lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi SAW kemudian berkata, al-ana ya Umar, sekarang baru sempurna imanmu, wahai Umar. Nabi mempersaksikan tentang keimanan Umar. Maksudnya iman Umar sudah sempurna karena Umar lebih mencintai Nabi daripada dirinya sendiri. Di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu Umar, suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Bainama ana na'imun syaribtu," kata Nabi SAW, suatu hari aku tidur, jadi Rasulullah bermimpi, "Syaribtu," yakni syaribtu laban, aku minum susu, "hatta anzura ila ar-rayy yajri fi dhufri aw fi adbari." Aku minum susu sampai kenyang, hilang dahaga, sampai aku melihat kepuasan tersebut, hilangnya dahaga, sampai mengalir di kuku-kuku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Tsumma nawaitu Umar," setelah itu aku berikan susu tersebut kepada Umar. Setelah Nabi minum susu sampai Nabi sudah puas, ya, sampai kepuasan tersebut terlihat di kuku-kuku Nabi SAW, ini Rasulullah SAW mimpi. Kemudian Rasulullah SAW memberikan susu tersebut kepada Umar bin Khattab. Maka para sahabat bertanya, "Fama awaltahu?" Apa tafsiran mimpi Anda, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW berkata, "Al-ilm," yaitu ilmu. Ini dalil bahwasannya ilmu Umar berasal dari ilmu Nabi SAW. Ya, karena Nabi SAW minum susu, kemudian susunya dia berikan kepada siapa? Kepada Umar. Susu yang sama. Susu yang sama. Berarti ilmu Umar itu dari Nabi SAW. Dan para ulama menjelaskan seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya. Kenapa laban susu dalam mimpi ditafsirkan dengan ilmu? Ya. Karena laban susu adalah gizi bagi jasa, sebagaimana ilmu adalah gizi bagi rohani. Namanya mimpi itu tidak kita lihat zahirnya, tapi perlu kita tafsirkan. Perlu kita tafsirkan. Sama seperti waktu Raja Mesir bermimpi, ya, bahwasanya ada sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf, bahwasanya ada 7 sapi yang gemuk dimakan 7 sapi yang kurus, wasab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, dan ada 7 bulir yang hijau dan ada 7 bulir yang kering. Apa takwilnya? Takwilnya sapi yang gemuk adalah musim panen, 7 sapi yang kurus artinya musim kemarau selama 7 tahun. Jadi mimpi itu perlu ditakwil, bukan zahirnya. Bukan zahirnya. Sama seperti waktu Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, "Inni ra'aitu ahada asra kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Aku melihat dalam mimpi ada 11 bintang, ada matahari, ada rembulan sujud kepadaku. Ini perlu ditakwil. Apa maksud dari 11 bintang? Ini ke 11 bintang adalah saudara-saudara kandungnya. Yang dimaksud dengan matahari dan rembulan adalah kedua orang tuanya. Itu maksudnya. Seperti Rasulullah SAW waktu dalam perang Uhud. Sebelum perang Uhud, Rasulullah SAW berkata, "Inni ra'aitu baqaratan tuhbah." Aku melihat dalam mimpiku ada seekor sapi disembelih. Ternyata itu musibah yang akan menimpa sahabat. Ternyata banyak yang meninggal. Sapi itu ibarat dari
hewan yang gemuk berarti akan terkena musibah yang besar. Ternyata 70 sahabat Nabi meninggal. Jadi mimpi bukan kita lihat pada zahirnya, tetapi perlu ditakwil. Sebagaimana dalam hadis ini, Rasulullah SAW bermimpi beliau minum susu. Ya, ternyata kata para ulama susu tersebut adalah ilmu. Kenapa? Karena susu secara zahir adalah gizi bagi jasad, adapun ilmu adalah gizi bagi rohani. Inilah keterkaitan kenapa susu ditakwilkan dengan ilmu. Dan ini menunjukkan ilmu Umar yang hebat karena bersumber langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi yang memberikan susu tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari tentang agamanya Umar, Rasulullah SAW juga pernah bermimpi tentang Umar. Kata Rasulullah SAW, bainama ana na'im, tatkala aku sedang tidur, ra'aitu nasa uridu alayya, aku melihat orang-orang dipaparkan di hadapanku. Semua orang berkumpul dipaparkan di hadapanku. Wa alaihim kumsun, dan mereka semua pakai jubah. Semua orang di hadapanku pakai jubah. Faminha ma yablughu thudiyya, di antara mereka ada yang jubahnya sampai di dadanya. Wa minha ma yablughu dunadhalik, dan di antara mereka ada yang pakaiannya ke bawah. Ya, di bawah itu. Wa uridu alayya Umar wa alayhi qamisun ijtarrahu. Dan aku melihat Umar hadir di hadapanku pakai pakaian sampai panjang, sampai isbal, sampai Umar berjalan menggeret-geret pakaiannya. Qalu fama awaltahu ya Rasulullah, apa takwilan anda wahai Rasulullah terhadap mimpi tersebut? Kata Nabi, ad-din, yaitu agama. Jadi di antara tafsir, kalau seorang dalam mimpinya Nabi menafsirkan baju dengan agama. Kenapa? Karena baju itu menutup aurat seseorang. Semakin kuat agamanya, semakin panjang bajunya. Jangan disalahpahami, yang ini dalil bolehnya pakai celana panjang-panjang, enggak. Ini mimpi. Mimpi perlu ditakwil. Ya. Tatkala dilihat bahwasanya baju Umar sampai panjang, sampai dia berjalan menggeret-geret, ini menunjukkan agamanya sangat luar biasa. Karena Nabi mentakwil baju tersebut dengan apa? Dengan agama. Ini ujian dari Nabi SAW tentang ilmu dan tentang agama Umar. Baik. Di antara keistimewaan Umar ditakuti oleh syaitan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ista'dana Umar bin Khattab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Umar minta izin untuk masuk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu niswatun min Quraisyin yukallimnahu wa yastakthirnahu aliyatan aswatuhunna. Rupanya waktu itu Nabi lagi bersama istri-istri beliau mumpul. Istri-istri Nabi dari Quraisy. Lantas istri-istri Nabi ngomong sama Nabi sambil suara mereka terangkat. Nabi lagi dikepung sama istri-istrinya. Istrinya lagi ngomong sama Nabi dengan suara yang agak tinggi. Aliyatan aswatuhunna ala sawtihi, sehingga suara-suara wanita tersebut mengungguli suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalah keras dibandingkan mereka. Falamma sta'dana Umar bin Khattab kumna fabadarna al-hijab. Tatkala Umar minta izin, assalamualaikum. Mereka tahu suaranya Umar. Semuanya kabur. Istri-istrinya Nabi semuanya kabur segera berlindung di balik hijab. Fa'adina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW izinkan Umar untuk masuk ke dalam rumahnya. Fadakhala Umar wa Rasulullah SAW di atas harap. Maka Umar pun masuk dalam kondisi Nabi sedang tertawa. Faqala, Umar senang lihat Nabi tertawa. Kata Umar, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah, semoga Allah membuat engkau tertawa wahai Rasulullah. Faqala Nabi SAW, maka Nabi berkata, menjelaskan kenapa dia tertawa. Kata Nabi, ajibtu min ha'ula illati kunna indi. Saya heran aja dengan tadi wanita-wanita yang tadi bersamaku. Falamma sami'na sautak ibtadarnal hijab. Tatkala mereka dengar suaramu, semuanya langsung kabur di balik hijab.
Maka Rasulullah Umar berkata, "Fa anta ahaqqu an yahabna ya Rasulullah." Engkau yang harusnya lebih utama ditakuti oleh mereka, bukan saya, wahai Rasulullah. Ya, namanya istri-istri sama suami enggak begitu takut, ya kan? Ya, ada sini yang istrinya ketakutan sama suaminya. Biasanya suaminya ketakutan sama istrinya. Kalau Indonesia ya. Enggak apa, dulu juga Nabi seperti itu. Bukan karena kita enggak jagoan, tidak, tapi karena kita baik sama istri. Akhirnya terkadang istri yang memanfaatkan kebaikan tersebut. Maka Umar pun ngomong sama istri-istri Nabi. Ya aduwati anfusihina, wahai orang-orang yang musuhi jiwa-jiwa mereka sendiri. Atahabnani wala tahabna Rasulullah, apa kalian takut kepada aku dan kalian tidak takut sama Rasulullah? Istri-istri Nabi menjawab, naam anta afadhu wa aglat min Rasulillah. Iya, karena kau lebih kasar daripada Nabi SAW, lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah SAW. Nabi membenarkan, kata Rasulullah, ihan ya bin Khattab, sungguh benar wahai ibn Khattab. Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan qat illa salaka fajjan akhar. Tidaklah syaitan bertemu dengan engkau lewat satu jalan kecuali syaitan cari jalan yang lain. Masya Allah. Kecuali syaitan cari jalan yang lain. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Rasulullah menjelaskan kenapa syaitan takut sama Umar. Karena begitu kerasnya Umar dalam menjalankan syariat, benar-benar menjalankan syariat, benar-benar kuat, sehingga syaitan takut sama Umar. Nah, kalau syaitan aja takut, apalagi ibu-ibu tadi, dia jelas lebih takut lagi. Ya. Subhanallah. Ada orang sampai seperti itu, syaitan takut. Nah, kalau kita jalan, mungkin syaitan malah mendekat. Umar jalan, syaitan kabur. Ya. Luar biasa. Baik, di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau adalah rajulul mulham, seorang yang diberi ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Nanti akan kita sebutkan dari ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laqad kana fi man kana qablakum, laqad kana fi man qablakum min al-umami muhaddatsun, fa iyyakum fi ummati ahadun fa innahu Umar." Kata Nabi SAW, sungguh dahulu ada orang-orang sebelum kalian muhaddatsun, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyakum fi ummati ahadun, kalau ada seorang di umatku yang diberi ilham oleh Allah, maka dia adalah Umar. Dalam riwayat kata Nabi, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau boleh ada seorang nabi setelahku, nabi itu adalah Umar. Kenapa? Karena Umar itu sering punya ide cocok dengan idenya, cocok dengan ayat Al-Qur'an. Sering Allah turunkan ayat sesuai dengan idenya siapa? Umar. Benar-benar dia dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sebutkan tentang bagaimana ilham-ilham yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah bermimpi. Kata Rasulullah SAW, "Ru'aitu fil manami anni anza'u bidalwi bakratin ala qalibin." Aku melihat dalam mimpiku, aku ngambil air. Bakrah itu tahu sumur ya, sumur yang ada bulatannya terus buat tali. Derek. Jadi kata Nabi, aku pernah mengambil air lewat derek yang ada di sumur. Faja'a Abu Bakrin fana'aza dhanuban aw dhanubain naz'an dha'ifan. Kemudian datang Abu Bakar mengambil air cuma dua ember tapi dengan pelan, lemah. Ini isyarat Abu Bakar hanya menjalani kekhalifahan 2 tahun lebih, sebentar, tidak lama. Dan Abu Bakar memang waktu menjalani kekhalifahan tidak sehebat Umar. Kenapa? Karena di zaman Abu Bakar terjadi pergolakan stabilitas keamanan. Muncul dengan hebatnya Musailimah al-Kadzdzab, nabi palsu, dan dia punya pengikut, dan ada orang-orang yang enggan bayar zakat, ya. Dan ada orang-orang yang murtad, sehingga Abu Bakar sibuk untuk mengurusi kekhilafahan pemerintahan kala itu.
Sampai-sampai kata para ulama, Abu Bakar tidak sempat untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih berjamaah baru dilaksanakan di zaman Umar. Karena zaman Abu Bakar sibuk untuk memperbaiki stabilitas keamanan. Nabi sudah isyaratkan, Nabi bermimpi melihat Abu Bakar mengambil air sumur, dua ember, itu pun dengan lemah. Kemudian kata Nabi SAW, Wallahu yaghfiru lahu, semoga Allah mengampuninya. Kemudian kata Nabi SAW, Thumma ja'a Umar bin Khattab. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab. Fastahalat gorban. Tiba-tiba ember yang itu yang digunakan untuk mengambil air jadi besar. Jadi besar. Falam ara abqariyan yafri firyahu hatta rawan nas wa darabu bi afan. Maka aku tidak pernah melihat seorang pun mengambil air seperti Umar. Mengambil air timbanya besar, banyak airnya diambil, diberikan kepada orang-orang sampai orang-orang semua hilang dahaganya. Sampai bukan cuma orang-orang diberikan air, bahkan diberikan kepada unta-unta mereka, sampai unta-unta mereka sudah puas minum air, kemudian diletakkan di kandang-kandang unta-unta tersebut. Ini isyarat bahwasanya khilafah Umar akan luas. Dan benar, di zaman Umar ekspansi kaum muslimin begitu hebat. Dan Umar menguasai kalau tidak salah lebih dari 20 tahun. Ya. 20 tahunan beliau menjalankan kekhilafahan. Setelah Umar meninggal dunia, baru kemudian dipegang oleh Utsman, itu pun terjadi gejolak, akhirnya Utsman dibunuh. Setelah Utsman dipegang oleh Ali, terjadi juga gejolak sampai Ali pun dibunuh radhiyallahu anhu ajma'in. Tetapi masa kejayaan umat Islam benar-benar jaya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Nabi melihat dalam mimpi Umar mengambil air dengan ember yang besar dan ngambil banyak dibagi-bagikan kepada manusia. Sampai bukan cuma manusia yang minum, sampai kepada unta-unta mereka. Kata Nabi SAW, Falam ara abqariyan yafri firyahu. Aku tidak melihat orang yang hebat yang melakukan seperti pekerjaan Umar. Baik. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah melihat dia masuk dalam surganya, dalam surga dan melihat istananya Umar. Kata Rasulullah SAW, Ra'aituni, aku melihat diriku, dakhaltul jannah, aku masuk di surga. Fa'idha ana bir Rumaysa, imra'ati Abi Talha. Tiba-tiba aku bertemu dengan Rumaysa, istrinya Abu Talha. Kemudian aku mendengar satu bunyi, aku bertanya, apakah ini? Qalu hadza Bilal, ini adalah Bilal. Siapa ini? Bilal. Ru'aitu qasran, kemudian kata Nabi SAW, Ru'aitu qasran bibina'ihi jariyatun. Tiba-tiba aku melihat istana di surga. Di pelatarannya ada wanita gadis, wanita remaja. Fakultu liman hadza? Aku bertanya, mungkin Nabi bertanya kepada malaikat atau kepada Allah, ini istananya siapa di surga ini? Faqalu, maka jawaban, mereka menjawab, li Umar, ini istananya Umar di surga. Fa'aradtu an adkhulahu fa'anzur ilayhi. Aku ingin masuk, ingin tahu istananya Umar kayak apa. Kata Nabi SAW. Fadhakartu, ini Nabi ngomong ini di depan Umar. Nabi cerita. Jadi Umar, saya masuk surga. Ternyata di surga ada istanamu. Di depannya ada gadis. Mau saya masuk, enggak jadi. Kenapa? Fadhakartu gairah taksena, mau pencemburu. Saya mau masuk. Nanti cemburu masuk ke... Nanti masuk ketemu bidadari-bidadarimu ya. Jadi Nabi tidak mau masuk. Kenapa? Kata Nabi, Fadhakartu gairah taksena. Aku ingat kau itu mencemburu. Faqala Umar, Bi abi ummi wa ummi ya Rasulullah, alaika adar. Kata Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, ya, aku menjadikan ayah dan ibuku tebusan bagimu. Apakah aku cemburu kepada engkau, wahai Rasulullah? Aku tidak akan cemburu. Artinya kata Umar, masuk saja, kenapa enggak masuk? Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkata, Bainama ana na'imun ra'aituni fil jannah. Tatkala aku tidur, aku bermimpi, aku tiba di surga. Dan kita tahu mimpinya para nabi adalah wahyu. Mimpinya para nabi semuanya benar dan wahyu.
Aku bermimpi aku masuk surga. Fa idza ra'atun tatawaddau ila janibi qasrin. Tiba-tiba aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sisi suatu istana. Fa qultu liman hadzal qasr? Aku bertanya, ini istana milik siapa? Qalu li Umar, kata mereka milik Umar. Fa dzakartu ghairatahu fa walaitu mudbiran. Aku pun ingat tentang ghairahnya Umar, yaitu cemburunya Umar, maka aku pun pergi meninggalkan istana tersebut. Umar waktu mendengar cerita tersebut, fa baka Umar, Umar pun menangis. Kemudian dia berkata, a'alaika aghar ya Rasulullah, apakah aku cemburu kepada engkau wahai Rasulullah? Masuk saja, enggak usah. Jadi ini dalil bahwa si Umar masuk surga. Bahkan istananya sudah ada. Bahkan istananya sudah ada. Karena di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, surga sudah ada. Cuma penghuninya yang belum ada. Surga sudah ada, sudah disiapkan. Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Allah siapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah siapkan surga, tinggal dimasuki. Saya sering sampaikan, kalau ada bos berkata kepada anak buahnya, "Wahai anak buahku, kerjalah yang baik. Kalau kau kerja yang baik nanti tahun depan saya bangunkan rumah buat kamu." Ini penawaran pertama. Penawaran kedua, atau bos yang kedua berkata, "Eh, anak buah, kamu kerja yang baik. Kalau kamu kerja yang baik tahun depan kamu masuk rumah, rumahnya sudah ada, ini kuncinya. Tinggal masuk." Lebih menarik yang mana? Mau dibangunkan atau rumahnya sudah ada? Sudah ada, tinggal masuk. Tinggal masuk. Nah, surga itu sudah ada. Ya, surga itu sudah ada. Makanya Allah mengatakan, "Wa uzlifatul jannah, uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id." Pada hari kiamat kelak di surga, surga didekatkan. Allah tidak mengatakan diciptakan, sudah ada, tapi didekatkan kepada orang-orang beriman agar tidak jauh dari mereka. Mereka mudah masuk surga tanpa harus jauh. Jadi Nabi pernah melihat istananya Umar bin Khattab di surga. Kemudian Nabi SAW yang pernah bersabda dalam hadisnya, "Abu Bakr fil jannah," Abu Bakar di surga, "Wa Umar fil jannah," Umar di surga, "Wa Uthman fil jannah," Uthman di surga, "Wa Ali fil jannah," Ali di surga. Sampai Rasulullah SAW sebutkan 10 orang, semuanya masuk surga, dijamin oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga mengabarkan Umar tentang surga. An Abi Musa al-Ash'ari, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqiqin min hitanil Madinah." Kata Abu Musa al-Ash'ari, suatu hari aku sedang bersama Nabi di salah satu kebun di kota Madinah. Faja'a rajulun fastaftaha, tiba-tiba ada orang ingin ketemu Nabi, minta izin, "Assalamualaikum," ingin ketemu Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iftah lahu," bukakan pintu untuk orang tersebut, "wa basyirhu bil jannah," dan beri kabar gembira kepadanya bahwasanya dia masuk surga. "Fa fatahtu lahu," aku buka pintu, "fa idza Abu Bakar," ternyata yang ketuk pintu siapa? Abu Bakar. "Fa basyartuhu bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," maka aku beri kabar gembira kepada Abu Bakar bahwasanya engkau akan masuk surga, Nabi yang menyuruh untuk mengabarkan engkau. Fahamidallah, maka Abu Bakar pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'a rajulun, kemudian datang orang lelaki kedua. Fastaftah, ketuk pintu lagi, "Assalamualaikum." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa al-Asy'ari, "Iftah lahu wa basyirhu fil jannah." Bukakan pintu dan beri kabar gembira kepadanya bahwasanya dia masuk surga. "Fa fatahtu lahu," aku pun buka pintu, "fa idza huwa Umar," ternyata Umar yang tadi ketuk pintu. "Fa akhbartuhu bima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam," aku kabarkan kepada dia, "wahai Umar, Nabi menyuruhku untuk mengabarkan engkau masuk surga." Fahamidallah, maka Umar pun memuji Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma staftaha rajulun," kemudian ada laki yang ketiga ketuk pintu lagi. "Faqala li," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "iftah lahu wa basyirhu bil jannah ala qalwan tusibuhu." Bukakan pintu bagi orang tersebut. Kabarkan dia juga masuk surga, tapi ada musibah yang akan menimpanya. Fa idza Utsman, ternyata saya buka pintunya siapa? Utsman radhiyallahu anhu. "Fa akhbartuhu bima qala," aku kabarkan kepada Utsman, "wahai Utsman, kau akan masuk surga, tapi kau akan terkena musibah." "Fa hamidallah," maka Utsman pun memuji Allah, setelah dia berkata, "Allahul musta'an," hanya Allah tempat
minta pertolongan. Dan Umar adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Amr bin Al-As ini, kalau antum dengar ceritanya, sangat menarik Amr bin Al-As ini. Dia ini adalah seorang Quraisy yang paling pintar ngomong, di antara orang Quraisy yang hebat dalam berbicara. Makanya waktu kaum muslimin berhijrah ke negeri Habasyah di bawah lindungan Raja Najasyi, maka Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-temannya mengutus dua orang untuk memprovokasi Najasyi agar mengusir orang-orang Islam dari negeri Habasyah. Di antara pembicara yang diutus adalah Amr bin Al-As. Kenapa? Karena dia hebat, dia cerdas. Akhirnya Amr bin Al-As datang ke Kerajaan Najasyi kemudian memprovokasi dengan cara dia agar Raja Najasyi mengusir orang-orang Islam, tapi tidak berhasil. Tapi tidak berhasil. Intinya pada dia masuk Islam belakangan, kita tahun 7 Hijriah, tahun berapa Hijriah, baru dia masuk Islam belakangan. Baru masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, baru beberapa bulan masuk Islam, Nabi mengangkat dia sebagai pemimpin perang dalam perang Dzatu Salasil. Suruh berangkat bawa pasukan. Ini baru masuk Islam. Kenapa? Karena dia ini orang pembesar. Nabi ingin memuliakan dia. Nabi juga tahu martabat manusia. Karena dia orang pembesar di zaman Quraisy, di sisi orang-orang Quraisy, waktu dia masuk Islam, Nabi langsung angkat dia menjadi pemimpin perang. Sama waktu Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, Abu Sufyan baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Kemudian dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibu an takuna lahu makana. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu orang suka kalau dikasih kedudukan. Maka Rasulullah SAW langsung memuliakan Abu Sufyan. Kata Rasulullah SAW, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa masuk rumahnya Abu Sufyan, dia selamat. Maka semua orang segera masuk rumah Abu Sufyan. Sampai rumahnya tidak cukup. Ya Rasulullah, rumah tidak cukup. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang masuk Masjidil Haram, selamat. Jadi Rasulullah SAW bermuamalah dengan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Orang kaya tidak sama dengan orang miskin dalam bermuamalah. Yang muda dengan tua tidak sama, disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat kondisi mereka. Di antara orang yang hebat di sisi orang-orang Quraisy adalah Amr bin As radhiyallahu anhu. Begitu dia masuk Islam, dia disuruh jadi pemimpin perang. Jadi ini terjadi kasus ya, di perang anak buahnya siapa? Ada Abu Bakar, ada Umar. Abu Bakar Umar sudah lama masuk Islam. Abu Bakar masuk Islam sudah berapa tahun sebelum dia? 13, 20 tahun sebelum Amr bin Al-As masuk Islam. Abu Bakar sudah masuk Islam 20 tahun sebelum itu. Tapi strategi Nabi ingin, mungkin ingin mengangkat ya kejiwaan Amr bin Al-As, dia akan jadi pemimpin perang. Anak buahnya diantaranya Abu Bakar dan Umar. Sampai waktu tibanya sholat, Amr bin Al-As jadi imam. Orang-orang protes. Ente baru masuk Islam jadi imam. Di belakang kita ada Abu Bakar dan Umar. Saya jadi imam. Waktu itu apa? Amr bin Al-As junub. Terus dia kedinginan, dia tidak mandi. Dia hanya tayamum, kemudian dia sholat. Orang semakin gelisah. Ini baru masuk Islam, junub, tidak mandi, jadi imam. Gelisah orang. Jadi ceritanya yang menarik dengan Amr bin Al-As. Intinya, itu cuma ini aja cuma sampingan. Intinya Amr bin Al-As, waktu dia diangkat menjadi pemimpin, dan anak buahnya ada Umar, ada Abu Bakar, terbetik dalam hatinya, luar biasa, Nabi mungkin sangat sayang kepada saya. Nabi mungkin sangat cinta kepada saya. Sampai aku dijadikan pemimpin anak buahku Abu Bakar dan Umar. Jadi ini kata para ulama dalil bahwasanya Nabi luar biasa dalam bermuamalah. Sampai-sampai Amr bin Al-As merasa dia yang paling dicintai. Padahal bukan. Jadi Nabi memang murah senyum, sangat ramah, sampai orang diajak yang bergaul dengan Nabi merasa sangat dekat dengan Nabi, padahal tidak. Ya. Akhirnya Amr bin Al-As memberanikan diri untuk bertanya, ya Rasulullah, ayun nasi ahabu ilaihi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Dia ingin Nabi menjawab, ente. Itu keinginannya. Dia ingin cek, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Kata Rasulullah SAW, Aisyah istriku. Minar rijal, yang saya itu laki-laki.
"Ya Rasulullah, siapa laki-laki yang paling kau cintai?" Kata Rasulullah, "Abuha," bapaknya Abu Bakar. Nah, wajah Abu Bakar. "Yang kedua Nabi siapa?" "Umar." "Bukan dia." "Yang ketiga?" "Yang keempat." "Bukan dia juga." Kata Abu Bakar, "Fa'ad dari jalan." Kemudian Nabi menyuruh orang-orang, "Saya tidak berani tanya lagi," kata Abu Bakar. "Saya khawatir saya orang terakhir yang dicintai oleh Nabi." Tapi intinya, lelaki yang paling dicintai oleh Nabi Abu Bakar, kemudian siapa? Umar. Oleh karenanya Umar adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi setelah Abu Bakar. Makanya waktu Umar dalam kondisi ditikam oleh Abu Lu'lu al-Majusi, kemudian terbelah perutnya sampai 3 kali tikaman dan dia akan meninggal dunia, maka datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memuji Umar, mengatakan, "Betapa sering saya mendengar Nabi berkata, 'Dakhaltu ana wa Abu Bakar Umar wa kharajtu ana wa Bakar Umar.' Sungguh bahagia engkau wahai Umar, betapa sering aku mendengar Rasulullah bercerita, 'Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar.'" Artinya Nabi sering bersama Abu Bakar dan Umar. "Aku keluar dari satu kampung bersama Abu Bakar dan Umar." Berarti Nabi sering sekali bersama Abu Bakar dan Umar. Dalam satu hadis Rasulullah SAW naik di atas Gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Kemudian Gunung Uhud fartajafa Uhud, Gunung Uhud bergetar. Nabi berkata, "Uskun ya Uhud, fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Wahai Gunung Uhud, tenanglah engkau. Sungguh yang berada di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq yaitu Abu Bakar, wa syahidan, dan dua orang yang mati syahid, yaitu Abu Bakar, itu Umar dan siapa? Utsman. Karena dua-duanya mati syahid. Utsman, Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi dari Persia. Adapun Utsman dibunuh oleh para pemberontak tatkala dia sedang baca Al-Qur'an. Baik. Di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berapa kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idenya disepakati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kata Umar, dia pernah berkata, "Wafaqtu Allah ta'ala fi salafin." Aku pernah sepakat, menyepakati Allah, idenya disepakati oleh Allah dalam 3 perkara. Suatu hari qultu ya Rasulullah, dia pernah berkata kepada Nabi, "Law ittakhadha min maqami Ibrahim musalla." "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kau menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat bagi orang setelah umrah, salat di belakang makam Ibrahim?" Maka Allah pun turunkan ayat, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Bayangkan, idenya Umar disepakati oleh siapa? Allah Subhanahu. Bukan Nabi aja yang sepakat, Allah langsung sepakat. Ente kasih ide sama ustaz aja, ustaz belum tentu dengar. Ustaz saya punya ide. Enggak menarik. Enggak menarik. Ini yang sepakat langsung siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ide tersebut disampaikan kepada Nabi, yang sepakat bukan Nabi, yang sepakat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Umar pernah berkata, "Ya Rasulullah, yadkhul 'alaikal barr wal fajr." Wal fajr, kalau amarta ummahatil mu'min bil hijab. Ya Rasulullah, orang ketemu dengan kau ada yang baik, ada yang buruk. Kenapa kau enggak suruh istri-istrimu pakai hijab biar enggak kelihatan oleh mereka? Jadi Umar ini saking dekatnya dengan Nabi sampai dia masuk dalam sebagian urusan keluarga Nabi. "Ya Rasulullah, istri-istrimu suruh pakai hijab." Kita ini ngapain urusan saya? Kalau kita mungkin begini, Rasulullah SAW saking dekatnya dengan Umar, kita kan gak mau istri kita diurusin orang, gitu ya. Tapi Umar karena sayangnya kepada Nabi dan saking dekatnya dengan Nabi, dia kasih ide, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau istri pakai, suruh pakai jilbab, pakai hijab?" Maka kemudian turunlah ayat hijab. Dahulu wanita tidak pakai jilbab, baru kemudian turun ayat tentang jilbab. Maka tidak benar orang mengatakan bahwasanya jilbab itu tradisi Arab. Justru tradisi Arab dulu tidak pakai jilbab. Setelah datang Nabi SAW baru turun ayat mewajibkan apa? Jilbab. Paham?
Kemudian juga yang ketiga, kata Umar, "Balagani mu'atabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da, sampai kabar kepadaku Nabi sempat menegur sebagian istri-istrinya." Ada istri Nabi yang dimarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fadakhaltu alaihi," kata Umar, "saya pun ketemu istri-istri Nabi seluruhnya." Umar datang ke satu-satu. Ini urusan rumah tangga Nabi. Umar datang. Tadi saking dekatnya Umar dengan siapa? Rasulullah. Kalau kita enggak ingin rumah tangga kita diurusin orang, maka Umar berkata kepada istri-istri Nabi, "Inin tahaitunna aw la yubaddilanna Allahu rasulahu khairan minkunna." Wahai istri-istri Nabi, kalian berhenti. Jangan bikin Nabi marah. Kalau kalian tidak berhenti, Allah akan menggantikan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Kata Umar, "Hatta ataitu ihda nisa'ihi." Aku pun datang kepada salah satu istri Rasulullah. Kemudian istri Nabi itu berkata, "Ya Umar, ama bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'idu nisa'ahu?" Wahai Umar, intinya kenapa ente ikut-ikutan? Bukankah Nabi sudah cukup nasihat istri-istrinya? Kenapa anda ikut-ikutan nasihat kami? Jadi istri Nabi ini enggak suka dengan nasihat Umar, itu campur. "Hatta ta'idhuna anta?" Kenapa ente yang harus nasihati istri-istri Nabi? Cukup Nabi yang kasih nasihat. Ternyata Allah turunkan firman Allah persis seperti perkata Umar. Kata Allah, "Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa bakar." Allah berkata, bisa jadi Rabbmu, kalau kau ceraikan istri-istrimu wahai Muhammad, Allah akan gantikan istri-istri yang lain yang lebih baik. Sesuai dengan perkataan siapa? Umar. Demikian juga ada ayat-ayat yang lain yang juga sepakat dengan idenya Umar atau dengan pendapat Umar. Satu hari, tatkala wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang paling senior di kota Madinah dari suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Dia yang paling senior. Yang senior-senior yang lain kemana? Sudah meninggal semuanya dalam perang Bu'ath. Kira-kira 5 tahun sebelum Nabi berhijrah sudah tewas semuanya. Tinggal satu orang senior ini, paling senior. Nah, suku Al-Aus dan suku Khazraj sudah sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin karena yang lain sudah meninggal dunia. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Ternyata suku Aus suku Khazraj banyak masuk Islam. Tatkala Nabi berhijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi yang diangkat menjadi pemimpin. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul pun hasad. Dia tidak mau beriman. Dia jengkel sama Nabi. Ini Muhammad gara-gara dia sekarang jadi pemimpin. Harusnya saya jadi pemimpin. Bahkan dalam sebagian riwayat, dia ganggu Nabi, tapi Nabi suruh sahabat sabar. Seakan-akan Nabi sikit syarat sabar, dia lagi hasad. Intinya biarin aja lah. Mau diapain? Intinya dia tidak mau masuk Islam. Setelah perang Badar, kaum muslimin mengalahkan orang Quraisy, dia ketakutan, akhirnya dia jadi orang munafik. Tetap tidak mau masuk Islam, tapi KTP-nya apa? Islam. Hatinya musyrik, KTP-nya Islam. Dan dia suka mengganggu Nabi SAW, suka menghina Nabi SAW. Suatu hari dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia, maka datang anaknya, "Ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia, dan dia tidak punya kain untuk dikafankan dengannya." Kata dia, "Bagaimana kalau engkau memberikan bajumu, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW buka bajunya. Bajunya yang penuh berkah, yang mengenai badan Nabi, yang mengenai keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lepas, suruh dikasihkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mengkafankannya. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa, hatinya lembut, tidak dendam, tidak mengatakan mampus sudah munafik, mati miskin lagi enggak. Kenapa? Karena anak ini orang Islam sahabat. Nabi memuliakan dia. Nabi tidak dendam, anaknya yang muslim ini minta Nabi kasih. Kasih. Maka setelah itu kata Nabi, kalau sudah siap dikuburkan, disolatkan, kabarin saya. Akhirnya anaknya kisah Rasulullah sudah. Rasulullah pergi ke rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menyolatkan. Kenapa ingin Nabi solatkan? Karena ini orang KTP-nya Islam. Kalau dilihat KTP-nya, Abdullah bin Ubay bin Salul status Muslim. Nah, orang Muslim harus disolatin.
Ya Nabi sayang sebenarnya sama dia. Tapi bagaimana dia orang munafik? Akhirnya Nabi datang dengan para sahabat. Kemudian Nabi mau sholat, sholat jenazah. Umar datang. Ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Ini orang kurang ajar. Dia pernah begini, dia pernah begini, dia pernah begini. Dia pernah berkhianat dalam perang Badar, bawa lari 300 perang Uhud, bawa lari 300 orang. Dia pernah mengatakan akan mengusir anda dari kota Madinah. Dia pernah begini, pernah begini. Umar ingatkan semua keburukan orang ini. Kata Rasulullah, minggir kau Umar, saya masuk Allah, minggir. Umar terus bilang, ya Rasulullah, minggir Rasulullah. Akhirnya Umar mengingatkan. Kata Rasulullah, akhir anni ya Umar, minggir kau Umar. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, qad qila, telah dibukankah dikatakan Allah melarang kita menyolat orang-orang munafik. Nabi masih menjawab. Nabi semangat untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Nabi, qad qila li, Allah telah berkata kepadaku, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina maratan fala yaghfir Allahu lahum. Kata Allah kepada Nabi, kalau kau mohon ampunan bagi mereka orang-orang munafik, kau mohon ampunan bagi mereka, atau kau tidak mohon ampunan sama saja. Bahkan kalau kau mohon ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Maka Rasulullah berkata, "Falau a'lamu anni in zittu 'ala sab'ina ghufira lahu zittu." Allah bilang wahai Umar, kata Nabi, kalau kau minta ampunan bagi orang munafik 70 kali, Allah tidak ampuni. Kata Rasulullah, seandainya aku tahu saya minta ampunkan lebih dari 70 kali akan diampuni, saya akan minta lebih dari 70 kali. Kemudian Nabi bilang, Allah Allah Akbar. Sholat jenazah. Sahabat ikut semua. Umar tidak mau. Kemudian Rasulullah jalan bersama jenazah ini menuju ke kuburan. Ya. Kata Umar, fa'ajibtu li, aku heran tentang diriku tatkala itu. Wali jur'ati ala Rasulullah, saya juga heran kenapa saya berani menegur Nabi. Umar juga heran, kenapa saya berani sekarang? Kenapa saya menegur Nabi sudah? Wallahu Rasulullah alam, saya juga enggak tahu kenapa saya begitu pada hari tersebut. Wallahi ma kana illa yasira. Tidak lama kemudian, demi Allah, kata Umar, nazalat hadanil ayatani, tiba-tiba turun dua ayat. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala takum ala qabrih. Jangan solatin orang munafik sama sekali, dan jangan berdiri di kuburan. Subhanallah. Ternyata Allah setuju dengan siapa? Umar. Ya mungkin Umar diberi ilham oleh Allah untuk berani hari itu. Biasanya dia tidak berani. Ini contoh, ternyata Allah sepakat dengan idenya Umar. Contoh yang lain seperti tatkala kisah perang Badar. Ya. Jadi waktu terjadi perang Badar, orang-orang musyrikin kalah dalam perang tersebut. Sehingga akhirnya banyak di antara mereka yang tewas, Abu Jahal tewas, tokoh-tokoh pembesar orang-orang Quraisy tewas. Setelah itu banyak orang-orang yang ditawan. Di antara yang ditawan adalah dari Bani Hasyim. Dari Bani Hasyim, dari Ahlul Bait sendiri. Tapi masih kafir, di antaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Di antaranya Aqil bin Abi Thalib, sepupunya Nabi, sepupunya Ali. Di antaranya beberapa orang. Akhirnya ditawan. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Apa yang kita lakukan dengan tawanan-tawanan ini? Rasulullah ajak ngobrol Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bagaimana menurut kalian? Ini tawanan-tawanan mau diapain? Mereka kalah dalam perang, diikat, ditawan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ma tara ya Ibn al-Khattab? Bagaimana menurutmu wahai Umar?" Kata Umar, "Ara an tumakkinani min fulan fa adribu unuqahu." وتمكن عليا من أقيل فيضرب نقه وتمكن حمزة من فلان فيضرب نقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة المشركين هؤلاء صناديدهم وإمتهم وقادتهم. Umar idenya kencang. Ya Rasulullah, menurut saya itu kerabat saya bunuh.
Ali suruh bunuh saudara kandungnya, Akil, bunuh. Hamzah bunuh Abbas, saudaranya, bunuh. Setiap orang bunuh kerabatnya agar Allah tahu tidak ada basa-basi antara kami dengan orang musyrik. Itu idenya Umar. Ide yang paling mengerikan. Umar lebih banyak selagi. Itu idenya Umar. Kemudian Umar, Rasulullah bertanya, dan Rasulullah tidak tertarik dengan pendapatku. Dan Rasulullah bermusyawarah dengannya, ternyata idenya Abu Bakar adalah tidak usah. Itu kerabat kita. Ya sudah, kita ambil tebusan, kita bebaskan mereka. Minta tebusan dari orang Quraisy untuk kita bebaskan mereka. Akhirnya Rasulullah ikut idenya Abu Bakar dan tidak tertarik dengan idenya siapa? Umar. Ini ijtihad. Kalau bukan ijtihad, Rasulullah tidak akan musyawarah. Jadi dalam urusan agama, terkadang wahyu dari Allah, terkadang ijtihad. Dalam banyak masalah peperangan, Nabi bermusyawarah, berarti tidak ada wahyu, termasuk dalam hal ini. Akhirnya Nabi setuju dengan idenya Abu Bakar. Dia pun mengambil, Rasulullah pun mengambil apa? Tebusan untuk menebus orang-orang tadi. Falamma kana minal ghadi, tatkala besoknya, kata Umar, godautu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa qa'idun Abu Bakar wa huma yabkiyan. Aku bertemu Nabi dengan Abu Bakar, ternyata keduanya sedang menangis. Qultu ya Rasulullah, ma yubkika anta wa sahibak? Ya Rasulullah, apa yang bikin kau menangis dan temanmu menangis, Abu Bakar? Fa inni wajadtu buka'an bakait. Fa in wajadtu buka'an bakait, kalau saya temukan sebab kenapa kalian menangis, saya ikut menangis. Jadi kenapa kalian ada sebab apa? Saya ingin nangis sama kalian. Kata Umar. Wa ilam ajid buka'an tabakaitu. Kalau saya tidak menemukan sebab untuk menangis, saya akan pura-pura menangis. Libuka'ikuma. Agar karena kalian berdua menangis. Jadi ini apa namanya? Istilah kita apa? Toleransi. Ya. Sebutin kenapa anda menangis. Saya ingin menangis bersama anda. Kalau saya tidak bisa nangis, saya akan pura-pura menangis. Maka Nabi SAW mengatakan, ternyata Allah menegur keputusan Nabi dengan Abu Bakar. Kata Allah, maka nalin Nabi an yakuna lahu asra. Tidak layak bagi Nabi untuk mengambil tebusan. Allah tegur. Ternyata Allah setuju dengan siapa? Umar. Tapi sudah terlanjur berjalan, maka berjalan. Tapi maksud saya, dalam hadis ini bagaimana Allah setuju dengan Umar dan Nabi dan Abu Bakar yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama. Waktu ayat juga turun tentang masalah khamar. Khamar itu tidak turun langsung haram. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin dahulu benar-benar demen sama khamar. Khamar itu lambang kekayaan, lambang kesuksesan, lambang keberhasilan. Kalau orang sudah punya minum khamar tiap hari, oh ini orang sukses. Karena khamar harus beli. Makanya dalam syair-syair orang-orang jahiliyah ada disebut dengan abyatun khamriyah. Syair-syair berkaitan dengan khamar, khusus khamar. Tentang warnanya khamar, tentang cawannya khamar, tentang khamar ini, khamar anu, ya. Karena mereka demen sama apa? Khamar. Sehingga saking demennya mereka sama khamar, pengharaman khamar tidak langsung sekaligus, tapi bertahap. Lama baru dihalalkan khamar, tidak langsung. Tatkala turun firman Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Allah tentang judi dan khamar. Maka Umar berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamr bayanan syafian, ya Allah, turunkanlah penjelasan tentang khamr dengan penjelasan yang jelas. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati salat sementara kalian dalam kondisi mabuk. Sampai turun firman Allah, fahal antum muntahun. Apakah kalian tidak berhenti dari minum khamar? Ternyata doanya Umar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan ayat yang tegas mengharamkan khamar. Siapa yang berdoa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi sebenarnya masih banyak, tapi saya rasa ini sudah cukup tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan sebutkan tentang sedikit sirah Umar bin Khattab. Sirah apa?
Tapi sebelum menyampaikan sirah Umar bin Khattab, saya perlu ingatkan, di sana ada kelompok yang disebut dengan kelompok Syiah yang mereka benar-benar anti terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan terlalu banyak tuduhan yang mereka lontarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antara bukti nyata, mereka merayakan hari kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini disebutkan dalam kitab Biharul Anwar karena Al-Majlisi. Barang siapa yang merayakan gembira dengan hati dengan hari tewasnya Umar bin Khattab, maka dia akan dapat syafaat untuk masuk surga. Bahkan dia bisa memberi syafaat kepada keluarga-keluarganya, ajak masuk surga. Yang penting gembira dengan tewasnya Umar. Oleh karenanya, di Iran sana, di kota Kashan, ada kuburannya Abu Lu'lu' Al-Majusi. Siapa Abu Lu'lu' Al-Majusi? Itulah pembunuh Umar. Itulah pembunuh siapa? Umar. Kuburannya dikeramatkan, tempat cari keberkahan. Kenapa diberi gelar dengan Baba Suja, seorang sang pemberani, dianggap pahlawan oleh mereka? Kenapa dianggap pahlawan? Karena berhasil membunuh siapa? Umar. Betapa bencinya mereka terhadap Umar. Kenapa? Karena Umar yang telah menjatuhkan ya Persia. Umar yang telah menjatuhkan kerajaan Majusi. Sehingga mereka dendamnya luar biasa. Dan orang-orang Iran nenek moyangnya apa? Majusi, nenek moyangnya apa? Persia. Sampai bayangkan kuburan pembunuh Umar, ya, kuburannya besar, kemudian dicari keberkahan dari kuburan tersebut. Bagaimana ceritanya? Ceritanya Umar bin Khattab dalam Sahih Al-Bukhari pernah berdoa, dia mengatakan, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa ja'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Umar pernah berdoa, ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk mati syahid. Mati syahid adalah keriduan para sahabat, ingin mati syahid. Tapi aku ingin mati syahid di kota Muhammad, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kota Madinah. Ini suatu yang berat. Kalau namanya mati syahid harus jihad. Kalau jihad harus keluar dari kota, baru perang. Ini Umar minta syahid tapi di kota Madinah. Kapan nunggu orang memerangi, sementara waktu itu lagi jaya-jayanya Islam. Persia, Romawi takut sama Umar. Terus bagaimana Umar mati syahid? Waktu mendengar doa ini, putrinya Hafsah berkata, "Anna yakunu hadha?" Bagaimana bisa terkabulkan doa ayahku? Apa kata Umar? "Ya'ti Allahu bihi idza syaa." Allah akan kabulkan kalau Allah berkehendak. Dan ternyata benar. Umar mati syahid di kota Madinah. Kapan? Tatkala dia sedang salat subuh. Abu Lu'lu' Al-Majusi adalah seorang budak, budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, Umar sudah baik. Orang kafir boleh tinggal di kota Madinah, dikasih pengamanan, dikasih pekerjaan. Ya. Kemudian dia berkhianat. Waktu Umar sedang salat subuh, dia tidak langsung tikam. Tunggu. Ada yang mengatakan rakaat kedua baru ditikam. Umar salat, mungkin ada jemaah yang terlambat. Abu Lu'lu' Al-Majusi sudah siapin apa namanya? Pedang, belati. Kemudian waktu rakaat kedua Umar lagi baca Al-Quran, lagi berdiri di tikaman Umar dengan tiga tikaman langsung. Waktu tiga tikaman langsung dia kabur. Sebagian sahabat ingin menangkap, tujuh orang sahabat kena juga. Akhirnya sebagian sahabat melemparkan semacam kain sehingga dia tidak bisa bergerak. Tatkala dia tahu dia bakalan ketangkap, dia bunuh diri. Akhirnya dia bunuh diri. Tewaslah di situ. Nah, hari kematian Umar itu dirayakan oleh orang-orang Syiah. Dianggap adalah hari besar, kita harus gembira atas kematian Umar. Barang siapa merayakan hari kematiannya akan masuk surga, bahkan bisa bawa orang juga kerabat masuk surga. Yang anehnya, kuburan pembunuh Umar ini ada di Iran. Kok bisa? Padahal matinya di mana? Di Madinah. Nggak tahu dulu pakai Gojek atau pakai apa. Nggak masuk akal. Akhirnya mereka bikin bisa cerita bahwa Umar bin Majusi akhirnya kabur, berhasil lolos, lari ke negeri Iran. Nggak masuk akal. Gimana mau lolos? Dikejar sama sahabat banyak yang gitu. Dia mati bunuh diri. Kemudian digelar dengan sang pemberani. Gimana pemberani? Penakut. Kalau berani duel sama Umar. Umar lagi sholat di tikam, itu namanya penakut atau pemberani? Pemberani. Kalau duel gak bakalan berani. Intinya akhirnya Umar meninggal dunia akibat tikaman tersebut.
Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya punya hubungan baik dengan Ali bin Abi Thalib. Di antaranya Umar menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib, hasil pernikahan Ali dengan Fatimah. Anaknya ada namanya Hasan Hussein, ada namanya Ummu Kulthum. Hasan Hussein itu punya adik namanya siapa? Ummu Kulthum. Itu nikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini termaktub dalam buku-buku Syiah. Dari pernikahan Umar dengan Ummu Kulthum, jadi Ali itu mertuanya Umar. Dari pernikahan Umar dengan putrinya Ali dan Fatimah, yaitu Ummu Kulthum, punya anak namanya Zaid bin Umar. Dan ini termaktub dalam buku-buku Syiah, termasuk buku Al-Kafi, Sahih Bukhari-nya mereka. Jadi orang-orang Syiah ingin menggambarkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib benci dengan Umar. Nah, kalau benci dengan Umar, ngapain nikahkan putrinya dengan siapa? Umar. Mereka mengatakan Umar bin Khattab itu adalah orang yang bencong, bahkan sering disodomi. Dia punya penyakit di duburnya, tidak akan sembuh kecuali ditetesi dengan mani laki-laki. Ini kedustaan. Dan masa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan bencong? Tidak masuk akal. Kata mereka Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar karena ketakutan, diancam kalau tidak mau terima bakalan dibunuh. Sejak kapan Ali menakut? Emang Ali takut sama Umar? Kalau Umar mengancam Ali, Ali berani. Bagaimana putrinya diambil sama setan? Kalau memang benar Umar setan, yang benar Ali dan Umar ini hubungannya baik. Cuma orang-orang sekarang membuat gambaran yang buruk seakan-akan Ali benci sama Umar. Ternyata ada bukti nyata membatalkan ini semua. Ternyata putrinya Ali menikah dengan siapa? Umar. Kalau benar Ali benci kepada Umar, kalau benar Umar dituduh merebut kekuasaan Ali, kenapa selama 20 tahun Umar Ali tidak pernah membangkang, tidak pernah memberontak, tidak pernah mengajak duel kepada Umar, tidak pernah berteriak-teriak, berkuar-kuar? Itu semua adalah omong kosong. Hanya dongengan-dongengan yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Baik. Sekarang kita lanjut tentang sejarah Umar. Mukadimahnya sudah selesai. Sedikit aja namanya. Sampai jam 10:30. Gak apa-apa ya? Jangan, 12, jam 12 ya. Saya ada pengajian lagi ya. Tapi Umar bin Khattab, nama beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, sampai kepada bin Ka'ab bin Lu'ay bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi nasab dia bertemu dengan kakek Nabi yang sekian di Ka'ab bin Lu'ay. Di Ka'ab bin Lu'ay Umar bin Khattab, dan dia adalah seorang Quraisy, tapi Al-Adawi, karena dari Ibni Adi. Ibni Adi disebut dengan Al-Adawi. Dia Quraisy, seorang Quraisy. Kunyahnya Abu Hafs. Kunyahnya Abu Hafs. Dan diberi gelar dengan Al-Faruq. Al-Faruq pembeda. Karena pembeda antara iman dan kufur. Beliau masuk Islam terlambat. Yaitu, ya, tidak termasuk orang-orang awal yang masuk Islam. Dia masuk Islam setelah 3 hari Hamzah masuk Islam, baru kemudian Umar masuk Islam. Di awal-awal Islam, dia masih musyrik. Dan dia menyiksa kaum muslimin. Orang-orang Islam takut sama Umar. Adapun Umar lahir, yaitu 13 tahun setelah tahun gajah. Nabi lahir pada tahun gajah. Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Berarti Umar lebih muda daripada Nabi berapa tahun? 13 tahun. Beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar lahir 2 atau 3 tahun setelah tahun gajah. Abu Bakar lebih muda 2 tahun saja dari Nabi. Adapun Umar lebih muda 13 tahun. Adapun sifat fisiknya, beliau adalah seorang yang putih. Saking putihnya terkadang ada warna merah-merah di kulitnya. Kemudian tentunya orang Arab mancung ya. Tentunya, enggak usah dijelasin. Pasti apa? Mancung. Kemudian tinggi orangnya, besar. Tinggi badannya besar. Di antara ciri-cirinya aswa. Aswa itu botak tengah. Botak bukan botak tengah. Botak begini. Sini namanya apa? Aswa. Sampai ada seorang syekh di Arab Saudi. Dia bikin ceramah tentang judulnya, intinya keutamaan botak. Intinya dia berkata dalam ceramah tersebut, wahai orang-orang yang botak, jangan bersedih. Tahukah kamu kehebatan orang-orang botak? Rata-rata orang botak hebat-hebat.
di antaranya Umar bin Khattab, di antaranya Ali bin Abi Thalib, mereka semua buta. Dan menurut penelitian di majalah Amerika, bahwasanya orang botak lebih cepat mengambil keputusan daripada orang yang rambutnya banyak. Intinya dia menyampaikan dalil-dalil itu bahwa alam itu hiburan bagi orang yang botak. Intinya Umar botak, malahnya botak. Ali bin Abi Thalib juga malahnya botak. Beliau idza masya asra, kalau berjalan cepat, wa idza takallam asma, kalau ngomong suaranya keras. Wahidah darab atau jah, kalau mukul sangat menyakitkan. Adapun bapaknya Nufail bin Khattab, Al-Khattab bin Nufail, Umar bin Khattab bin Nufail, bapaknya Al-Khattab bin Nufail. Dia punya anak banyak, katanya Hafsah, dia katanya dia menikah cerai, kemudian menikah lagi, ada cerai lagi. Dan di antara yang dia nikah adalah tadi putrinya siapa? Putrinya Ali bin Abi Thalib. Dari hasil pernikahan antara Ali dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'i. Adapun ini kisah dijadikan dalil oleh Ibnu Hajar bahwasanya kalau orang nazar, kalau kita mau nikah sama perempuan, apa yang boleh kita lihat? Ada khilaf, ada yang mengatakan yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua tangan. Ada yang mengatakan boleh dilihat seluruhnya, bebas. Ada yang mengatakan tidak, yang boleh dilihat lebih dari wajah dan tangan. Tetapi perkara-perkara yang biasa terbuka tatkala di hadapan mahramnya. Seorang wanita kalau lagi bersama kakaknya, biasanya terbuka apa? Wajahnya, lehernya, kelihatan, tangannya kelihatan, betisnya kelihatan. Itu biasa kalau adik kakak ngumpul seperti itu. Tidak pakai jilbab. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Hajar. Dalilnya apa? Dalilnya waktu Umar melihat Ummu Kulthum, ya, kalau enggak salah dia buka betisnya atau apanya gitu. Ya, kemudian Ummu Kulthum pun marah. Ya. Kalau bukan kau Amirul Mukminin sudah saya tampar engkau, wahai Umar. Calon istrinya. Dijadikan dalil oleh Ibnu Hajar bahwasanya kalau orang mau nikah, yang boleh dia lihat bukan sekedar wajah dan telapak tangan, tapi boleh rambutnya, boleh lehernya, boleh lengannya, boleh juga betisnya yang biasa terbuka tatkala sedang bersama kerabatnya. Adapun kehidupan beliau tatkala di zaman jahiliyah, beliau adalah orang yang hebat, kuat, keras. Disebutkan kehidupan beliau sangat keras. Dulu disuruh sama bapaknya untuk membalain onta-onta. Oleh karenanya Abdurrahman bin Hatib pernah berkata, "Kuntu ma Umar bin Khattab." Suatu hari aku bersama Umar bin Khattab di Dojinan, di suatu tempat namanya Dojinan atau Dojinan, suatu gunung, ya, di daerah dekat Mekah. Maka Umar berkata, "Kuntu ar'a lil Khattabi bi hadzal makan." Saya pernah menggembalakan unta-unta bapak saya di tempat ini. Fakana fadhlan ghalidan, bapak saya kasar sekali, keras sama saya. Disuruh gembala unta di gunung-gunung, sebabnya keras. Fakuntu ar'a ahyanan wa ahtatibu ahyana. Terkadang aku disuruh bapakku gembalain unta, terkadang aku disuruh cari kayu bakar oleh bapakku. Ini kehidupan yang keras bagi Umar. Pernah juga dia berkata tatkala melewati tempat ini, dia ingat masa lalunya, masa kecilnya, dia berkata, "La ilaha illallah wal aliyyul azim." La ilaha illallah wal aliyyul azim. Tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Agung. Al-mu'ti man syaa'a liman syaa'a. Al-mu'ti ma syaa'a liman syaa'a. Yang memberikan apa yang Allah kehendaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Kemudian beliau berkata, "Kuntu ar'a ibil al-khattabi bi hadzal wadi." Aku pernah menggembalakan unta-unta bapakku di lembah ini. Wa kana fakhran. Bapakku sangat keras, sangat kasar. Yut'ibuni idza amiltu. Kalau sudah suruh saya kerja, saya capek sekali. Wa yadribuni idza qasartu. Kalau saya salah sedikit dipukul oleh bapakku. Jadi Umar sering dipukul sama bapaknya. Antum jangan suka pukul anak antum. Nanti diingat kalau sudah besar. Bapak saya dulu masuk sekolah jagoan. Suka mukul saya waktu kecil. Jangan. Apalagi kalau anak sudah mulai dewasa, enggak pantas untuk dipukul. Dia akan ingat. Kita ingin mengambil hati anak-anak, jangan dengan dipukul, kasih tahu. Pukul sekali-sekali tidak apa-apa. Tapi kalau kebiasaan hukum asal mukul itu enggak benar. Baik. Kemudian juga Umar pernah mengembalakan kambing-kambing milik bibi-bibinya dari Bani Makhzum.
Jadi Umar ini ada hubungan kerabat dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu dari Bani Makhzum. Ibunya Umar dari kerabat Bani Makhzum. Ada yang mengatakan sepupunya Abu Jahal, ada yang mengatakan bibinya Abu Jahal. Jadi ada hubungan kerabat dengan Abu Jahal. Adapun Umar waktu di masa jahiliyah, maka beliau adalah orang yang sangat kasar, sangat keras, suka menyiksa kaum muslimin. Di antaranya dia pernah menyiksa, disebut dalam sebagian riwayat, ya, pernah menyiksa seorang budak wanita yang masuk Islam. Dipukul sampai tangan Umar capek, nggak berhenti mukul dia sampai saut cambuk itu jatuh, saking capeknya mukul wanita tersebut. Kemudian Abu Bakar melihat Umar sedang menyiksa wanita tersebut, dibeli oleh Abu Bakar, dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Intinya dia sangat kasar dan keras, sering menyiksa kaum muslim. Bagaimana beliau masuk Islam? Dikisahkan oleh Ummu Abdillah waktu dia ingin berhijrah. Jadi Umar masuk Islam itu tatkala menjelang hijrah, ya, atau tatkala berhijrah di negeri Habasyah. Maka kata wanita ini Ummu Abdillah, "Lama kunna nartahil muhajirin lil Habasyah." Tatkala kami hendak berhijrah ke negeri Habasyah, akbala Umar hatta waqafa alayya, tiba-tiba Umar datang di depanku. Wa kunna nalqa minhul bala wal adha wal ghidha alayya. Kami selalu diganggu oleh Umar, dikerasi oleh Umar, disiksa oleh Umar. Tiba-tiba kami mau pergi, Umar datang. Faqala li, tiba-tiba Umar ngomong sama perempuan ini. Suaminya kemana? Suaminya ada urusan. Itu perempuan lagi sendirian. Perempuan ini, wah ini Umar mau ngapain ini? Biasanya mukul orang, disinggung kita mau pergi, dia masih datang. Kemudian tiba-tiba Umar berkata, "Innahul intilaku ya Ummu Abdillah." Apakah jadi pergi, wahai Ummu Abdillah? Benar jadi pergi. Qultu na'am, kata perempuan ini, iya kami pergi. Wallahi la nakhrujanna fi ardillah, demi Allah kami akan pergi ke bumi Allah yang luas. Adaitumuna, kalian selalu mengganggu kami. Waqahartumuna, kalian paksa kami. Hatta yaj'alallahu lana farajan, sampai Allah berikan solusi bagi kami. Tiba-tiba Umar berdoa, dia masih musyrik. Sahibakum Allah, semoga Allah menemani kalian. Bisa Umar berdoa? Ini musyrik ini, ganggu orang, mukul orang, fiksa orang. Tiba-tiba ada sahabat yang mau pergi hijrah, perempuan lagi, tiba-tiba didoain sama Umar. Sahibakum Allah, semoga Allah menemani kalian dalam perjalanan. Wa ra'aitu minhu riqatan lam araha qad, kata wanita ini, aku lihat Umar kok lembut, tidak pernah aku lihat sebelumnya. Umar biasanya kasar, keras. Ini tiba-tiba dia lembut. Ada apa gerangan? Falamma ja'a Amir bin Rabi'ah, tatkala suamiku datang, waqad kana dhahaba fi ba'd haji, tadi dia pergi karena ada urusan. Fadzakartu lahu dhalik, kemudian saya ceritakan kepada suamiku. Suamiku, tadi kalau kau lihat Umar tadi tiba-tiba doain saya. Kayaknya dia sedih lihat kita mau pergi. Suaminya komentar, ka'annaki qattama'ti fi Islam Umar, sepertinya istriku kau ingin Islam masuk Umar. Kau ingin Umar masuk Islam? Qultulahu na'am, ya, saya ingin Umar masuk Islam. Apa kata suaminya? Innahu la yuslim hatta yuslima himanul qatta. Dia tidak akan masuk Islam sampai keledai bapaknya masuk Islam. Kata siapa? Kata suaminya. Enggak mungkin Umar masuk Islam. Ya Allah berkehendak lain. Nabi SAW berdoa dalam doanya. Nabi melihat Abu Jahal, Umar orang yang hebat, orang yang kuat, punya pengaruh luar biasa. Maka Nabi berdoa kepada Allah untuk dua orang kafir ini. Salah satunya harus masuk Islam. Kata Nabi, Allahumma a'izal Islam bi ahbir rajulain ilaik. Ya Allah, jayakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang ini yang paling kau cintai. Terserah kau pilih yang mana ya Allah. Yang penting salah satu harus masuk Islam. Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Nabi berdoa, terserah. Abu Jahal masuk Islam juga oke. Umar masuk Islam juga apa? Oke. Nabi berdoa. Ternyata yang paling dicintai oleh Allah adalah siapa? Umar. Dalam riwayat yang lain Nabi berdoa, Nabi lebih suka Umar yang masuk Islam. Maka Nabi berkata, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, masukkanlah, jayakan Islam dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan inilah sebab utama
kenapa Umar akhirnya masuk Islam. Banyak riwayat tentang Umar masuk Islam, tapi banyak riwayat tersebut dhaif, rata-rata dhaif. Di antaranya waktu diceritakan Umar ingin ambil pedang, ingin bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dikabarkan, "Wahai Umar, adik perempuanmu saja sudah masuk Islam." Maka dia pun pulang ke rumah adiknya. Waktu ada suaminya, dipukullah suaminya, adiknya ditampar sampai berdarah. Kata Umar, waktu itu Umar sedih melihat adiknya, dia habis tampar dia menyesal. Kata Umar, "Berikan itu Al-Qur'an yang kalian baca." Adiknya sembunyikan lembaran Al-Qur'an. "Enggak, kau harus tidak boleh baca." "Enggak, berikan. "Enggak, kau najis. Kalau kau baca harus mandi dulu." Akhirnya Umar mandi, Umar baca ternyata surat Thaha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha." Dan seterusnya sampai Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna sampai innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalata li dzikri. Baca banyak ayatnya dibaca. Tahu-tahu Umar masuk Islam. Ini riwayat masyhur, tapi riwayatnya dhaif secara sanad. Riwayatnya apa? Dhaif. Tapi sering disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku sirah mereka. Intinya, setelah Umar masuk Islam, maka Umar pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar ketuk pintu, ingin menyatakan Islam di hadapan Nabi. Dia ketuk pintu. Para sahabat tahu ini suaranya Umar. Enggak ada yang berani buka. Umar ini gawat. Kata Hamzah, Hamzah juga jagoan. Nanti kalau kita bicara tentang perang, Hamzah jago. Kata Hamzah, "Bukakan pintu. Kalau dia masuk Islam, alhamdulillah. Kalau enggak, bunuh dia gampang." Tidak susah bunuh dia. Ternyata Umar buka pintu, dibuka pintu buat Umar. Ternyata Umar menyatakan apa? Islamnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Umar masuk Islam, Umar ingin melaporkan Islamnya kepada seluruh kaum Quraisy. Umar bertanya, "Siapa orang Quraisy yang paling suka nyebar berita, yang paling ember mulutnya siapa?" "Si Fulan." "Si Fulan ya?" Umar datang. "Fulan, tahukah kamu? Saya sudah masuk Islam." Dia belum sempat ngomong, langsung dia kabur pergi ke orang-orang Quraisy. Islam Umar qasaba, Umar sudah keluar dari adat nenek moyang. Umar ikut dia, ikut terus. Kata Umar, "Tidak, saya sudah masuk Islam." Jadi memang sengaja Umar cari perkara. Semua orang masuk Islam sembunyi-sembunyi, Umar cari perkara keluar. Makanya disebutkan dalam asar waktu Umar mau berhijrah, semua sahabat hijrah sembunyi-sembunyi ke kota Madinah. Semua sembunyi-sembunyi. Umar tidak. Dia datang ke depan Ka'bah, dia tawaf di depan orang Quraisy semua, dia tawaf. Setelah dia tawaf, dia sholat dua rakaat. Setelah itu dia datang orang Quraisy. "Saya mau hijrah," kata Umar. "Yang mau hadap silakan. Yang ingin besok anaknya yatim, yang ingin ibunya besok nangis, hadang saya." Semua bingung. Jadi Umar ini hebat luar biasa. Antum jangan begitu. Nanti khawatirnya antum yang anaknya yatim. Karena memang dia hebat, jagoan. Oleh karenanya, setelah Umar masuk Islam ada perubahan dalam Islam. Ya. Sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Mazilna aizza mundu aslama Umar." Kami akhirnya menjadi jaya semenjak Umar masuk Islam. Kami dahulu tidak mampu sholat di Masjidil Haram. Sahabat-sahabat yang kabilahnya enggak besar, kabilahnya kecil-kecil, enggak berani sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Kalau sholat digabung sama orang musyrikin. Tapi kalau Nabi berani, karena Nabi kabilahnya terkenal, Bani Hashim. Abu Bakar juga berani, Quraisy. Tapi sahabat-sahabat seperti Ibnu Mas'ud yang kabilahnya kecil-kecil enggak berani sholat di Masjidil Haram. Tapi setelah Umar masuk Islam, mereka berani. Kenapa? Ada yang larang-larang harus berhadapan dengan siapa? Umar. Tapi hadirin hadirat yang hadir subhanahu wa ta'ala, ini ya, sekedar awal dari kisah Umar bin Khattab, ya. Kisahnya panjang, ya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain bisa kita lanjutkan. Allah taala bisa. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ustaz, bagaimana dengan kisah masyhur bahwasanya Umar membunuh dan mengubur hidup anak perempuannya? Ini kisah masyhur namun tidak benar, kisah yang batil. Kenapa? Karena Umar punya anak namanya Hafsah. Hafsah itu, ya, waktu Umar masih musyrik sudah ada Hafsah.
Sampai dikatakan dia diberi gelar di berikutnya Abu Hafs karena putrinya ini Hafsah yang paling tua. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi waktu dia masih musyrik, ya, dia sudah punya putri namanya Hafsah. Seandainya hobi Umar adalah membunuh, mengubur diri anak perempuan, maka Hafsah tidak ada. Ya. Maka riwayat tentang Umar membunuh anaknya masih kecil itu meskipun masyhur, tapi itu adalah riwayat yang palsu, enggak ada riwayatnya. Terkait subhat yang sering digunakan perkataan Umar yang bunyinya seniman nikmat bid'ah adalah ini. Ya, itu perkataan Umar, nikmatil bid'atu hadhihi. Itu waktu Umar salat tarawih. Jadi di zaman Abu Bakar tadi saya katakan tidak ada salat tarawih karena Abu Bakar sibuk. Nabi salat tarawih disebutkan oleh para sahabat, Nabi waktu tinggal 7 malam lagi Lebaran Nabi salat tarawih. Tatkala tinggal 6 hari tinggal 6 hari lebaran Nabi tidak sholat terawih. Tatkala tinggal 5 hari lebaran Nabi sholat terawih. Ya. Kemudian tatkala tinggal 4 Nabi tidak. Tinggal 3 hari Nabi sholat terawih. Jadi Nabi pernah sholat terawih bersama sahabat berapa kali? 3 kali. Waktu hari keempat para sahabat sudah kumpul ingin Nabi sholat terawih, ternyata Nabi tidak keluar. Nabi sampaikan, saya tahu kalian sudah berkumpul ingin sholat terawih, tapi saya tidak mau sholat terawih. Kenapa? Saya khawatirkan diwajibkan oleh Allah. Karena Nabi kebiasaannya kalau sudah mengkontinyukan suatu amalan, Allah bisa wajibkan. Dan Nabi tidak ingin merepotkan apa? Umatnya. Setelah Nabi meninggal, tidak mungkin sholat tarawih menjadi wajib. Paham? Karena syariat tidak akan berubah, sudah selesai. Maka setelah itu para sahabat melanggengkan sholat tarawih. Tapi kapan pelanggengan sholat tarawih secara ramai-ramai terjadi di zaman Umar? Waktu di zaman Umar, Umar melihat orang-orang sholat di Masjid Nabawi berkelompok-kelompok. Ada yang 3 orang, ada yang berapa orang. Tapi banyak, satu waktu banyak jamaah. Dulu kan gak ada mic, jadi gak saling mengganggu. Maka Umar punya ide agar mengumpulkan mereka seluruhnya di bawah keimaman Ubay bin Ka'ab. Ya. Satunya lagi sahabat saya lupa, Abu Musa Al-Asir atau yang lain, saya lupa. Setelah itu mereka kumpul semua, baru mereka sholat tarawih berjamaah. Tatkala mereka sudah kumpul semua, maka Nabi berkata, nikmat, kata Umar, nikmatil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang terbaik inilah. Kata Perola maksudnya secara bahasa. Karena amal sholat tarawih itu bukan amalan baru. Itu amal sudah dicontohkan oleh siapa? Nabi SAW. Tapi dianggap baru oleh Umar dari pelaksanaannya. Kenapa? Karena sempat terhenti. Di zaman Abu Bakar tidak terjadi. Karena Abu Bakar sibuk dengan urusan stabilitas keamanan. Tapi amalan sholat tarawih bukan bid'ah. Nabi pernah mencontohkan. Bahkan Nabi contohkan 3 hari. Ustaz, saya minta nasihatnya karena saya sering sholat, kajian dan ibadah lainnya hanya karena disuruh orang tua. Saya tidak mengharap pahala, tapi saya hanya niatkan karena Allah saja. Ya, sayang ya. Jadi niatnya ditambah, niat untuk menyenangkan hati orang tua dan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Toh tetap saja datang pengajian, toh tetap saja sholat, mau enggak mau tetap apa? Sholat. Ya tinggal ditambah niatnya. Ya. Bahwasanya hidup ini ya saya perlu punya bekal di akhirat. Alhamdulillah saya pun sholat, saya pun di pengajian meskipun dipaksa orang tua. Niatkan niatnya dibenarkan niatnya karena ya ikhwan kita semua akan meninggal dunia dan kita butuh apa? Butuh bekal. Butuh bekal di akhirat. Ya. Mungkin yang bertanya masih muda disuruh orang tua. Ya. Kalau Anda masih muda sudah punya bekal luar biasa. Apalagi Nabi sebutkan tatkala di hari kiamat kelak di antara dinaungi oleh Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketakwaan kepada Allah. Ya. Saya kalau boleh kembali kepada masa lalu, saya ingin kembali lagi masa lalu. Tapi saya enggak bisa. Coba kalau dari saya baru ngaji setelah lulus SMA, setelah kuliah, waktu di UGM baru saya mulai ngaji. Waktu saya masih SMP SMA saya enggak tahu ngaji, enggak pernah belajar bahasa Arab, enggak pernah. Saya ingin seandainya boleh kembali lagi, saya kembali lagi. Tapi enggak bisa. Apa yang Allah berikan kepada saya syukuri sekarang. Nah, antum yang sekarang orang tuanya sudah dapat hidayah, anak-anak disuruh ngaji, itu orang tua yang baik. Disuruh ngaji saja masih muda.
Seperti yang Ustaz jelaskan dalam ceramah, begitu lembutnya hati Nabi sampai orang paling musuhinya pun tetap dia baik dan maafkan. Bagaimana cara menasihati saudara kita saat dia disakiti saudaranya? Dinasihati untuk maafkan seperti akhlak Nabi, dia menjawab, "Ya, itu kan Nabi, saya bukan Nabi." Padahal dia juga rajin taklim. Ya sudah, hidayah di tangan Allah. Tapi antum sampaikan aja. Kadang orang ego di depan dia, itu kan Nabi, tapi pulang dia mikir juga. Kenapa? Sampaikan aja. Itu kan Nabi, itu Nabi kan kasih contoh sama kita. Pahalanya maafkan kayak gini. Pahala mengalahkan ego, itu berat memang, berat. Kita punya masalah sama kerabat, apalagi yang masalah tersebut kita yang benar, dia yang salah. Apalagi kita yang tua, dia yang lebih kecil. Terus dia tidak mau minta maaf sama kita. Kita kadang egonya. Nah, tapi sudah, ngapain kita ego-egoan di dunia ini, hidup cuma sebentar. Kebahagiaan kita terganggu dengan adanya pertikaian di antara keluarga. Sabar, ya, maafkan aja, mau diapain? Sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maaf menyimpang dari tema. Bagaimana cara mengingatkan istri untuk membaca Al-Quran? Mungkin istri saya malu karena bacaannya kurang bagus. Jadi ajarinlah istrinya. Bagus kok, bagus. Siapa bilang kurang bagus? Bagus. Tapi diperbaiki sedikit-sedikit. Nah, bagus, masya Allah, merdu. Ya, perlu dipuji sedikit. Apa dasar dalil musik itu haram? Musik haram itu ijma ulama. Semua empat mazhab semuanya mengharamkan musik. Terutama mazhab Syafi'i sangat kencang. Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Qum mengatakan musik itu haram. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang mencuri alat musik, maka tidak boleh dipotong tangannya. Karena dia mencuri alat musik itu sama seperti mencuri babi, sama seperti mencuri bir. Disamakan hukumnya dengan bir dan babi, perkara yang haram. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Qum. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir An-Iqtirafil Kabair tentang dosa-dosa besar, dia mengatakan di antara dosa besar adalah bermusik-musik, disebutin. Jadi ini pendapat empat mazhab. Makanya antum dapati ustaz-ustaz yang mengatakan musik haram, dia tidak berani mengatakan ini mazhab, karena dia tahu mazhab Syafi'i mengharamkan. Sebagian dai mengatakan harus bermadzhab. Begitu masalah musik, madzhabnya dia tinggal. Paham? Ini kenyataan. Karena dia tahu seluruh madzhab mengharamkan apa? Musik. Dan musik, kalaupun tidak ada dalil yang mengharamkan, kita tahu musik merusak. Ya, kita coba tanya musik. Yang manfaat cuma sedikit. Ditimbang antara kemudaratan dengan kemanfaatannya, mudaratnya lebih besar. Gara-gara musik, orang ini, orang Thailand, orang berzina, main perempuan, isinya cinta-cinta, isinya macam-macam. Isinya bikin cengeng-cengeng. Akhirnya kacau semuanya ya. Gara-gara apa? Musik. Pulangkan saja. Hanya minta cerai. Gara-gara pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Lihat semut lewat, semut gila semua semut. Semuanya musik bikin orang banyak apa? Macam-macam. Akhirnya apa? Musik itu asik. Akhirnya jarang baca Quran, jarang baca hadis. Kalaupun tidak ada dalilnya, apalagi ada dalilnya dalam Al-Quran dan dalam Al-Hadis. Dalam Al-Quran kata Allah, wa minan nasi may yashtari lawan hadis. Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia. Musik perkataan sia-sia, lagu-lagu sia-sia. Liyudhillan sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan benar. Saya dulu pemusik, ya, saya punya grup band. Jadi kita main-main, udah. Begitu azan saya berhenti sholat. Tapi benar-benar saya rasa hati saya kering. Saya gelisah, kenapa ini? Dulu kita grup juara kasidah ya. Saya juara kasidah dulu. Ini beneran ya, juara kasidah. Dulu acara halal bihalal saya yang main menghibur masyarakat di Kota Sorong. Saya yang main bandnya, grup saya apa namanya? Jadi bandnya. Artinya tapi saya tidak merasakan apa? Kebahagiaan. Saya tidak merasakan kebahagiaan. Banyak orang cari kebahagiaan dengan musik, dia tidak bahagia. Ini sering saya sampaikan. Beda antara kebahagiaan dengan kelezatan. Anda lihat cewek cantik yang bukan tidak halal bagi Anda merasakan kelezatan, tapi di hati Anda sengsara. Orang minum khamar, dia ada kelezatan, tapi hatinya sengsara. Maksiat pasti hati sengsara. Orang dengar musik juga demikian, dia ada kelezatan kepala goyang-goyang.
Tapi apakah hatinya bahagia? Tidak. Kalau memang musik itu datangkan kebahagiaan, maka pemusik semuanya bahagia. Ternyata tidak. Betapa banyak pemusik yang rusak kehidupannya. Yang cerai dengan istrinya, yang selingkuh, yang morfin, yang ini, yang anu, yang bunuh diri juga banyak. Apakah mereka bahagia? Omong kosong. Justru saya tinggal di kota Madinah, tidak pernah dengar musik, saya bahagia. Anda ingin cari bahagia, kalau kelezatan iya. Musik lezat, zina lezat, khamar lezat, iya. Nonton film porno lezat. Tapi apakah bahagia? Tidak. Beda antara bahagia dengan kelezatan. Saya berbicara bukan sebagai orang yang tidak punya pengalaman. Saya punya pengalaman. Ya, saya pernah bermusik. Tidak bisa tidur kecuali dengar apa? Lagu. Kalau tidak main gitar, tangan gatal. Ya. Seperti dulu, seperti itu. Sudah, alhamdulillah. Allah kasih hidayah. Tahu kenapa saya berhenti dengar musik? Suatu hari saya pergi ke Ustaz, Ustaz Muhammadiyah. Semoga Allah beri kebaikan kepada dia. Saya datang, Ustaz. Besok acara halal bihalal. Terus kenapa? Saya bagian musiknya, Ustaz. Tapi saya kalau mau main musik, saya takut riak, Ustaz. Saya mau pamer main gitar. Kata Ustaznya, jadi gimana, Ustaz? Saya main atau tidak? Ini kan amal soleh, tapi saya takut riak. Kata Ustaznya, musik itu haram. Wih, kaget saya. Baru tahu ada orang bilang musik itu. Seumur hidup saya enggak pernah dengar, kecuali baru dia ngomong musik itu haram. Saya kaget luar biasa. Tapi saya belum tinggalkan musik, cuma gelisah. Masa sih haram? Masa Ustaz ini ngawur? Punya saya bergejolak, tapi saya timbang-timbang lagi, benar. Selama ini saya sholat, kalau habis musikan hati saya enggak tenteram, enggak bisa khusyuk. Tapi itu awal yang buat saya kaget. Satu orang bilang, apa bisa orang hidup tanpa musik? Bisa. Di Madinah kita hidup tanpa musik tenteram. Masuk ke mall dengar Al-Quran, indah hidup itu. Jadi musik itu haram. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, dalam Sahih Al-Bukhari, la yakunanna aqwamu min ummati yastahillan al-hira wal harir wal khamr wal ma'azib. Akan ada dari umatku yang menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamar bir, dan menghalalkan alat musik. Ini serangkaian. Dan sudah ada orang yang menghalalkan. Jangankan zina, LGBT dihalalkan sekarang. Ya. Kain sutra dihalalkan, khamar dihalalkan, alat musik juga dihalalkan. Jadi dalilnya ada. Oh, Ustaz hadisnya dhaif. Siapa yang mendhaifkan? Para ulama semua, Imam Bukhari mensahihkan, seluruh ulama mensahihkan. Ada yang mendhaifkan, 1-2 orang ulama, mereka salah. Ibnu Hazm mendhaifkan, Yusuf Al-Qardawi bukan ahli hadis mendhaifkan. Ya, ulama-ulama besar ahli hadis semua mensahihkan. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi musik kalau belum mampu meninggalkan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan dirubah dari metal jadi jazz, jadi kasidah. Kasidah jadi nasid, jadi Al-Qur'an, selesai. Pelan-pelan. Kalau memang belum bisa, kalau bisa alhamdulillah langsung tinggal. Di antara bahagia yang saya dengar kemarin habis ngisi di Istiqlal, ada yang tanya, Ustaz, saya punya saudara punya gitar, berapa gitar nilainya 1 miliar. Dia sudah tobat dari musik. 1 miliar bayangkan. Apa yang harus dia lakukan? Dijual apa dibakar? Saya bilang Allah alam. Demikian para hadirin kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Umar bin Khattab di surganya kelak, ya, dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.